Oke, ini gue nggak tahu ya guys ya, ini ngebug apa gimana. Jadi kalau kita bikin akun baru di advanced server, itu kita bisa langsung dikasih skin terbaru dari Layla. Yang mana ini skin belum rilis gitu ya guys ya. Jadi kita bisa langsung nyobain. Dan ini tanpa pakai script. Sebenarnya salah satu cara buat nyobain duluan sebelum skinnya rilis ya pakai script. Tapi ini benar-benar hadiah dari Moontoon. Dan ya ini nggak bakalan kenapa-kenapa dan ini bakalan aman. Cuman ini jatuhnya cuma bisa ngerasain aja di advanced server. Jadi bukan di akun utama kalian yang berada di Ori server. Ini bakalan gue coba claim, dan sebenarnya kalau kalian lihat ini jatuhnya trial card 1 hari. Let's go, kita claim. Dan ya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian mau nyobain ya, kalian harus bikin akun baru di advanced server. Dan untuk player baru itu tadi penjelasannya, kalian bisa langsung menikmati skin yang belum rilis ya guys ya. Biasanya kan kalau di advanced server itu hero-hero kan, hero-hero yang belum rilis. Nah ini tumben ya ada skin. Kita coba guys, seperti apa. Keren juga guys. Jadi kita bisa tahu gambarannya dulu ya. Wah, GG Wepret sini. Keren banget guys, Laylanya jadi lucu-lucu anime-anime begitu ya guys ya. Cuman ya jatuhnya kayak begini guys. Ini bahkan ngebug. Ini memang hari-hari ngebug guys ya. Ini skinnya kagak keluar. Jangankan skin yang baru tadi, ini skin yang lain aja yang epic, yang spesial, elit itu nggak ada yang keluar, Cok. Jadi yang keluar cuma skin basicnya doang guys. Jadi sebenarnya ini tujuannya cuma buat pamer ngeklaim aja ya guys ya. Ini perlu gue jelasin supaya kalian nanti capek-capek bikin ternyata tidak bisa dimainin. Karena sebenarnya itu tadi hanya ilusi aja. Apalah ilusi ini kalau gue kalian cobain main, kalian cobain custom, itu nggak bakalan muncul tuh skinnya. Karena memang ya belum rilis, ini bukan hero tapi skin. Jadi ini kayak ngebug aja, mungkin Moontoon salah ngasih atau gimana. Intinya cuman pas klaimnya aja dia muncul seakan-akan itu adalah skin terbaru dari Layla. Padahal kalau dipakai dia nggak bisa. Jadi intinya tujuannya cuma buat pamer. Apa sih bang, konten nggak jelas begini aja di konten? Ya memang lagi kehabisan konten gue mah guys. Jadi kalau kalian komen di bawah kehabisan konten, gue jawab iya. Thank you udah nonton, udah selesai akhir. Jangan lupa di like, share, komen juga, di subscribe. Thank you. Bye.